Nenek Raffi Ahmad, Mami Popon, meninggal dunia pada Sabtu 31 Desember 2022 dengan riwayat sakit stroke, pendarahan, serta infeksi pada paru-parunya. Mami Popon meninggal dunia dalam usia 88 tahun. Meninggalnya Mami Popon menurut pihak keluarga karena sakit stroke yang dideritanya selama 7 bulan belakangan ini semakin parah hingga makin menurunkan kondisi kesehatan Mami Popon. Segala perawatan medis pun sudah dicoba dijalani oleh Mami Popon namun tidak menunjukkan hasil yang positif. Kondisi Mami Popon terus melemah. Selama di rumah pun ia memakai alat bantu ventilator dan alat untuk menaikkan tensi. Menurut Ami, terakhir Mami Popon juga sudah tak bisa buang air lagi. Karena tidak tega dengan keadaan Mami Popon, keluarga pun akhirnya memutuskan untuk mencabut semua alat bantu. Tidak lama kemudian, Mami Popon pun berpulang. Dan kini Mami Popon sudah dimakamkan di samping makam kakek Raffi Ahmad di Bandung pada hari Minggu siang ini 1 Januari 2023. Jangan lupa subscribe ya!